Nah, kembali lagi nih bareng saya Gunawan. Jadi di video kali ini kita bakal keliling di sekitar Desa Kutalim Baru. Ini goes recovery, tapi nggak tahu recovery dari apa. Yang jelas kita have fun aja sambil cari keringat. Oke, lanjut. Kedatangan kawan kecil nih. Nah, seperti yang terlihat di sini saya one and only alias satu-satunya nih raider yang lagi goes. Jadi ini goes SS. Goes sendiri senang. Kalau sendiri itu bebas. Mau ngegas kapan, istirahat kapan. Ini turunan, kayaknya kita coba kemari aja. Oh, licin. Gak worth it nih turunannya. Ini tanjakan sangat mendadak. Can I beat this? Nih, perkampungan ada di daerah Kutalim Baru, pasti depan Pokpan. Woi. Saya cuma lewat. Wow. Beach everywhere. Ini nyorong aja kita daripada berlumpur. Woohoo!
Gue sendiri tuh emang capek sih, karena nggak ada kawan, kita nggak bisa ngobrol dan nggak bisa bercanda, jadi lebih fokus aja gue sih. Dan lebih fokus juga untuk ngelatih diri kita nih, untuk latihan speed, untuk latihan stamina, pernapasan, sama endurance. Kalau gue sendiri tuh udah paling cocok nih kan guys. Dan gue sendiri ini juga kayak ngingatkan kita tuh, kalau gue ya begitu, gak perlu rame-rame, cukup kita sama sepeda, itu udah cukup menyenangkan. Mantap gak? Oke, kita lanjut. Oke, saya tadi udah di jalan raya sana, cuman karena lihat single track ini rada penasaran nih, kayaknya seru, karena dari sini ntar lurus, mutar, dan turunnya di sungai bawah. Lumayan nih, turunan single track coy. Nih dari atas, kita tes. Let's go. Oke. Wah, ini deh nih, mantap juga nih, buat duduk-duduk bentar, angin capek kali ya. Jabung-jabung gitu, tangan gatal karena hari udah panas dan terik juga nih. Jadi kita akhiri dulu gue sekali ini. Nah, jangan lupa nekon gue, kalau suka dengan video ini silakan nih di like, di subscribe, dan jika ada pertanyaan silakan di komen. Oke, sampai jumpa.